kita main dengan pemain terakhir, Aditya dan Rini, maju ke depan. Oke. Siap ya. Salaman silakan. Oke. Iya. Aditya dan juga Rini siap ya. Ini adalah penentu. Jadi walaupun di antara kalian berdua keluarganya sudah ada yang lebih unggul nilainya, tapi itu belum pasti. Karena tergantung hasil dari permainan di babak ini. Siap ya? Satu tangan di dekat tombol. Nilai akan dikalikan 3. Kami telah mensurvei 100 orang. Ada 5 jawaban teratas di layar. Apa yang orang lakukan jika terkunci dalam toilet? Oke, Aditya. Gedor-gedor, minta tolong. Gedor-gedor. Ah, kekunci. Iya. Gedor-gedor. Dari luar apa dari dalam? Kan kita di dalam, gedor-gedor. Berharap ada orang di luar. Oke. Survei membuktikan. Ada gak nih? Ada sayang, ada. Nomor 2, gedor pintu. Rini, tugasnya cukup berat. Harus menebak top survei. Semua pasti mengalami ini. Pernahlah. Pernah. Apa yang orang lakukan jika terkunci dalam toilet? Teriak, minta Teriak. Minta tolong. Gedor-gedor doang tanpa teriak, gak akan orang tahu. Teriak. Kalau teriak lebih bagus daripada gedor-gedor, berarti top survei berarti bisa menentukan arah permainan. Tapi jika tidak ada atau lebih jelek dari posisi nomor 2 tersebut, berarti keluarga Chandra di Natal yang akan menentukan arah permainan. Survei membuktikan. Ada. Ada ini? Ternyata top survei hebat, Rini hebat. Oke, bagaimana Rini dan keluarga Michael? Main. Mau main atau lempar? Main. Main bersama dengan keluarga Michael. Terima kasih. Oh. Padahal kayaknya ini ada 2 strategi berbeda ya. Ada minta udah lempar aja. Abis lempar kita rebut nilainya. Seperti yang telah dilakukan beberapa waktu yang lalu. Tapi dia mau main aja, oke? Tapi itu namanya permainan. Kalau nggak main kadang-kadang kita mana tahu kekuatan kita. Tapi ngomongin soal main-main, main bola juga gitu ya. Harus dicoba. Dan ini kali ini semuanya pakai ini baju Belanda, itu Argentina. Tau nggak? Ternyata nih, ini fakta nih. Suhu di Qatar sebagai tuan rumah itu katanya sampai 34 derajat. Bahkan lebih, bisa sampai 50. Gak kebayang, panas banget kan? Panas banget. Nah makanya katanya stadion tempat piala dunia di Qatar itu akan ada AC-nya loh. Dingin banget, berapa PK ya itu ya. Satu stadion loh pakai AC loh. Jadi adem banget dong ya, pantas saja sampai ngabisin uang triliunan, luar biasa. Tuan rumahnya hebat ya. Semoga yang nonton nanti juga gak pada ngantuk karena dingin. Enak juga nih. Tuh. AC-nya berhembus, wush gitu. Keren banget ya. Wah, itu tanggung jawab tuan rumah berarti. Tuh di atasnya juga ketutup. Tuh AC ini tuh. Di bawah tempat duduknya pun ada AC. Masuk angin tuh kaki. Tapi saking panasnya di sana kalau nggak gini nggak nyaman nontonnya ya. Keren ya. Sukses pokoknya piala dunianya ya. Sukses juga buat kalian, siap. Tadi Rini sudah menjawab top survei yaitu teriak. Sementara tadi Aditya menjawab urutan kedua yaitu gedor pintu. Masih ada 3, 4, 5, hati-hati. Ini menentukan. Jesse, selain gedor pintu dan teriak, apa yang orang lakukan jika terkunci dalam toilet? Telepon. Telepon. Ada.
Emang ke toilet bawa HP? Selalu, zaman now gitu loh. Iya, zaman now ya. Bisa ada, bisa tidak. Survei, membuktikan. Ada. Ada nggak ya? Ada. Ada dong. Ada dong. Ada nggak ya? Ada. Ada dong. Ada. Ada nggak ya? Ada. Ada dong. Ada. Ada nggak sih? Ada. Oh my God. Ada. Ada. Telepon seseorang. Sudah tiga. Selain telepon. Gedor-gedor dan teriak, apa yang orang lakukan jika terkunci dalam toilet? Ngedobrak pintu. Iya, dobrak. Survei, membuktikan. Juta buat ganti pintu yang didobrak. Oke. Bisa sapu bersih. Iya, ya. Kalau sapu bersih tambah 2 juta. Habisin. Wah. Bangkrut di saya. Siap. Nih, 2 juta nih kalau sapu bersih. David, tergantung kamu. Siap ya, nih. Oh, udah cium. Oke. Siap David. Tinggal satu. Apa yang orang lakukan jika terkunci dalam toilet? Curi. Nangis. Out of the box banget. Ya gimana lagi, nangis lah. Iya, nangis. Iya. Nangis terus sampai setahun kemudian baru ketemu. Jadi hantu nangis terus. Kalau nangis ada 2 juta. Okay. Kalau nangis gak ada berarti tetot pertama, betul ya? Ih, luar biasa. Survei membuktikan. Nangis. Ada gak? Ada dong. Oh, nggak ada. 2 juta kita pindah ke Leon. Hati-hati. Tradisinya abis tetot biasanya tetot lagi. Leon, siap untuk sapu bersih. Apa yang orang lakukan jika terkunci dalam toilet? Mencongkel kunci, mencongkel pintunya. Bukan dobrak, tapi congkel. Dicongkel. Udah dicongkel, airnya bolong. Lepas, besoknya buat ngintip orang. Congkel. Hai, pengalaman hai. Survei membuktikan. Ada dong. Ada gak ya? 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 Oh. Ya. Wah. Sandra Dinata, saatnya untuk berdiskusi. Silakan. Rini, tadi sudah top survei ya. Ini satu lagi, jangan diskusi. Rini. 2 juta depan mata kalau sapu bersih. Tapi bisa hilang semuanya, bahkan 100 juta juga gak jadi. Kalau tidak ada. Kalau tetot dan juga lawan berhasil merebut nilai. Siap. Apa yang orang lakukan jika terkunci dalam toilet? Menunggu. Yes. Menunggu. Oke. Okay. Kasih gak ya 2 jutanya? Kasih dong. Survei membuktikan. Ada. Ada nggak ya? Ada. Ada nggak? Ada.
Beresin dulu. Beresin dulu, oke. Okay. Saatnya curi poin. Sandra Dinata, sudah diskusi? Sudah menemukan jawaban? Perhatikan jawaban sebelumnya. Teriak, gedor pintu, telepon seseorang, dan dobrak pintu. Sah? Yang terakhir gak jawabnya apa-apa. Ada deh. Lagi asik diskusi. Kan lagi diskusi, gak ada. Makanya bagi tugas, ada diskusi ada ngintip-ngintip. Maaf ya? Ya. Oke. Okay. Ritya, tadi jawab gedor pintu bagus tapi nomor 2. Kita mencari yang nomor 4-nya saja, satu lagi. Apa yang orang lakukan jika terkunci dalam toilet? Manjat kali ya. Kan kalau yang toiletnya atasnya enggak ada atapnya gitu kan bisa manjat. Kalau enggak ya udah kayak Spider-Man manjat-manjat. ngisi waktu manjat dia. Ngisi waktu. Oke. Siap. Dita, nunggu orang datang sampai kapanpun. Aku setia menantimu di dalam toilet. Tovelia, pecahin kaca. Brutal ya. Toiletnya ada kacanya. Iya, ceritanya. Ceritanya, bayangannya boleh bebas. Oke, Sabrina. Diam nunggu ada yang datang. Diam menunggu yang datang. Tadi nanya ya, tadi jawabannya apa ya? Gue kasih clue ya. Salah satu di antara saudara kamu ini ada jawabannya udah tadi jawab dan tetot. Satu ya. Oke. Okay. Manjat. Ada deh. Emang enak. Oke, okay. Pilih salah satu atau cari jawaban sendiri. Dan salah satu di antara jawaban saudara kamu ini ada yang sudah dijawab oleh tim lawan dan tetot. Randy, ya. Selain teriak, gedor pintu, telepon seseorang, dan juga dobrak pintu, apa yang orang lakukan jika terkunci dalam toilet? Memanjat. Manjat. Memanjat toilet. Emang lagi manjat, lagi pengen dipanjat, pengen berduaan. Oke. Feeling ada nggak? Tadi antara nunggu, tapi kayaknya jawaban tadi nunggu ya. Yaudah deh, kita bersama ya. Pemirsa juga penasaran. Siapa yang akan mendapatkan nilai tambahan cukup besar? Dan siapa yang masuk ke babak berikutnya itu babak bonus dan mendapatkan 100 juta rupiah? Survei membuktikan! Ada! Ayo! Ada nggak ya? Menunggu gak ada. Oke. Satu lagi. Pemirsa di rumah juga pasti penasaran. Itu satu lagi apa? Sama, saya juga penasaran. Dan jawabannya adalah nomor 4. Chat seseorang. HP. Tadi saya sudah pakai ini. Telepon seseorang. Selain telepon, chat juga. Tolongin bro, gue ke begini nih. Gitu. Ya, gak jadi curi deh. Saatnya kita bacakan poin terakhir ya. Dan siapapun yang lebih besar, dia yang akan main di babak bonus dan berkesempatan mendapatkan 100 juta rupiah. Kita mulai. Keluarga Chandra Dinata, nilainya adalah 344. Apakah keluarga Michael lebih besar dari 344? Nilainya adalah 384. Ini ya, beda 40 poin doang. Jadi yang masuk ke babak bonus ada keluarga Michael. Gak apa-apa ya.
mainnya bagus sekali hari ini. Makasih sudah hadir. Tapi buat kalian mainnya sudah bagus, pulang gak tangan kosong. Total poin tadi 344 dikalikan 10.000 ditambah extra cash 2 juta jadi 5.440.000 rupiah. Boleh kembali. Oke, jadi pegang Argentina nih di Piala Dunia. Oke deh. Bye-bye dulu, bye-bye. Thank you. Sip. Wah, siapa nih yang benar jawab survei-surveinya? Kalau kalian mau nonton video seru dan ikutan jawab survei menarik lainnya, ayo dong subscribe YouTube channel Family 100 Indonesia. Jangan lupa ya, like, comment, dan share video ini juga. Terima kasih ya.